Disegani dengan Eta Wirausaha Muda Nusantara Jawa Barat, ngokolakeun Seminar Nasional Karakter Building, kalawan jejer nyitak generasi ngora sangkan sayaga mapak Indonesia Mandiri dina tahun 2034 di Gedung Sabuga Kota Bandung poe Minggu berang. Eta kagiatan anu diiluan kumang rebu-rebu patandang teh diwewegan ku trainer serta motivator ngora kasohor di Indonesia Safi'i Effendi. Rekan para hadirin di sini terutama anak-anak muda dari memenuhi di Sabuga. Nah, sebab itu pada kesempatan ini saya lebih di 5.000 patandang generasi ngora anu ngawengku siswa SMA Sadrajat sarta mahasiswa Sabandung Raya ilu biung dina seminar nasional karakter building anu ditaratas ku Wirausaha Muda Nusantara Jawa Barat di Gedung Sasana Budaya Ganesha ITB Kota Bandung poe Minggu berang. Eta seminar nasional pamamunan karakter kalawan jejer ngawangun generasi ngora sangkan sayaga mapak Indonesia Mandiri dina tahun 2034 teh diwewegan ku salah seorang trainer sarta motivator kasohor di Indonesia nyaeta Syafi'i Effendi. Ketua Wirausaha Muda Nusantara Jawa Barat Wulan Sri Mulyani ngeceskin, eta seminar nasional pamamunan karakter teh mangrupa kagiatan akbar tina agenda bulanan WIMNUS Jawa Barat. Eta seminar teh dikokolakeun keur ngawangun karakter nonoman, sangkan mampu macakal tur taboga daya saing, sangkan mampu jadi pamimpin anu mawa bangsa Indonesia, sangkan leuwih hade di sakumna bidang. Jadi kegiatan ini namanya Seminar Motivasi Nasional Pemuda Mandiri 2018. Jadi memang setiap bulan kita memang ada agenda. Memang ini acara akbarnya dari Jawa Barat. Ya, ini berpusat di Bandung, ibu kota dari Jawa Barat. Dari mana sih? Banyak ini dari SMA, SMK, MA sederajat dan mahasiswa. Tapi memang mayoritasnya siswa. Lian dikitu, panyatur dina eta kagiatan seminar anu mangrupa trainer turta motivator ngora Syafi'i Effendi Nandeskin dirina satekah pola nepakeun pola pikir peradaban keur ngawangun karakter generasi ngora anu mampu medalkeun sawangan gede ke kamajuan negara. Jadi sebenarnya anak muda di dunia ini digolongkan menjadi tiga. Yang kerdil, yang kecil adalah orang yang hidupnya membicarakan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Itu yang paling kecil levelnya. Level menengah adalah orang-orang yang berbicara tentang hal-hal update, sosmed, dan lain-lain. Tapi anak-anak muda yang punya narasi-narasi besar, dia berbicara tentang peradaban, berbicara tentang kontribusi, berbicara tentang bagaimana memimpin bangsa ini. Nah, kita akan menularkan mereka untuk masuk ke level ketiga tadi, agar mereka punya narasi-narasi besar untuk negeri ini. Eta sawangan gede ti sakumna nonomante dipeharep bakal mampu mucunghulkeun inohong Indonesia anu boga ide anu hade di satengahing peradaban dunya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.